Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di Driver Elitas. Oke, di video kali ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru 2024. Semoga untuk orderan terutama ini ya, karena kita dalam dunia ojol. Jadi semoga untuk orderannya di semua kota itu bisa lancar ya. Biarpun untuk minggu-minggu ini masih banyak yang libur ya, terutama buat anak sekolah. Dan bagaimana di kota kalian ya untuk orderan hari ini, dan untuk di Bogor sendiri yang saya alami ini saya baru mulai on lagi ya. Jadi kemarin-kemarin itu minggu Senin itu saya libur ya, seperti biasa hari Minggu, dan Senin itu kan tahun baru tanggal merah, saya off. Dan untuk orderan hari ini, syukur alhamdulillah hari pertama di tahun 2024 itu alhamdulillah sih buat akun saya ya, tapi nggak tahu ya untuk akun yang lain atau orderan yang lainnya ya. Jadi untuk hari ini akun saya itu mengalami orderan yang cukup alhamdulillah ya, dibilang cepat ya bisa begitu mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin dari kalian juga banyak yang gacor juga ya, saya nggak menyatakan bahwa saya itu gacor, enggak sih. Pokoknya saya tetap jalanin ya, untuk cara-caranya itu ya seperti biasa ya, konsisten. Dan saya ini tadi saya on sih emang jam 5 ya, cuman saya baru keluarnya itu jam 6:30 kurang ya untuk hari ini. Mungkin nanti kalian bisa lihat di short, atau mungkin nanti saya akan tampilkan di samping ya, saya onnya jam berapa, maksudnya saya dapat penglaris jam berapa dan offnya itu jam berapa ya. Dan untuk hari ini tuh untuk di Kota Bogor sendiri hujan udah mulai ya, terutama di sekitaran jam 3 itu wah udah kelihatan mendung. Dan tadi hujan gedenya itu sekitar jam berapa ya, jam 4 ya kalau nggak salah ya. Mungkin tapi untuk untuk hujannya itu ya dibilangnya sih nggak rata juga ya, kadang kita di tempat A ini hujan, di tempat B kadang nggak hujan atau masih mendung atau gerimis ya. Mungkin di kota-kota lain juga mengalami hal yang sama ya, untuk cuaca atau kondisi di tempat kalian masing-masing ya, entah itu hujan atau enggak, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan syukur alhamdulillah untuk hari ini saya mendapatkan, dibilangnya gimana ya, di awal tahun ini saya mendapatkan 33 trip ya, ini sangat bersyukur sekali ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu tetap stabil ya untuk orderannya ya, biarpun anak sekolah belum pada masuk, tapi sebagian ada yang udah masuk juga ya untuk anak sekolahnya ya. Jadi untuk strategi yang saya lakukan masih seperti biasa ya, konsisten di jam-jam tersebut, dan off-nya juga ya bisa dilebihkan juga ya, ya intinya 12 jam ya, itu juga udah kepotong sama istirahat, makan, sholat, dan yang lainnya ya. Dan untuk berikutnya itu strategi yang berikutnya itu ya pokoknya terutama di hari libur ini, maksudnya bukan hari libur sih ya, di anak sekolah yang libur ini tetap cari di bagian di area perumahan, dan juga di ini ya, di di stasiun, terminal, rumah sakit, di mal-mal, dan yang lain-lain ya. Dan juga anak kampus juga udah banyak yang masuk sih kalau untuk di kawasan Bogor sendiri, di Pakuan. Cuman kalau di IPB Dramaga itu masih belum ya, di IPB Lodaya juga masih belum kalau yang saya ini ya. Soalnya untuk hari ini itu saya dari stasiun pokoknya sekitaran daerah Cimanggus itu, dan juga daerah BCC ya, Bukit Cimanggus itu ordernya lumayan sih ada ya. Oke, untuk alhamdulillah untuk hari ini saya mendapatkan 33 trip dengan mendapatkan 400 ribuan ya kalau saya, mungkin nanti kalian bisa lihat di samping ini.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf kalau sebelum-sebelumnya saya jarang upload ya, mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa upload ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam driver realitas, salam satu aspal.